dan kita ada waktu
pembahasan pertama dari wajib berzakat. Berzakat itu bentuknya wajib, ya. Dalilnya, dalil pertama diambil dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qur'an, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah, inna Allah bima ta'maluna basir." Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110 dan banyak lagi ayat-ayat yang lain, Allah taala berfirman, "Dirikanlah shalah, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang kalian kerjakan." Ini firman Allah tentang kewajiban berzakat secara umum, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Kemudian di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, Rasulullah syahadat ila an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itaa'iz zakat wa hajjal bait wa shumir ramadan. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam didirikan di atas lima fondasi: kesaksian dari Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa untuk bulan. Nah, ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zakat secara umum, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian di dalam hadis yang lain secara khusus disebutkan oleh Rasulullah tentang kewajiban berzakat mal. Apa Rasulullah sabdakan di dalam hadisnya? Beliau mengatakan sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Di sini
lalu disempurnakan dengan sholat sholat yang kemudian dan tadi kebutuhan apa yang ada dalam sholat dan supaya Allah wafat pikiran di sini terlalu iya kan sehingga kadang kita tidak tahu dari awal sampai akhir sholat kita gimana kita tidak sadar macam orang mampu ya ada satu kisah yang banyak cerita ada orang di masjid supaya berjamaah ada orang di masjid yang rombongan sudah sampai berjamaah. Imam takbir Allah Akbar makmum pada tak ketinggalan lagi supaya pada dulu. Nah, sudah selesai sholat, sudah salam. Tiba-tiba mereka satu sama lain bicara. Tiba besar kita semuanya tiga berkata apa bekas. Imam ditanya tahu, ya lupa. Makmum ditanya kita satu-satu. Ini tadi semuanya enggak ada yang tiga atau empat enggak ada yang waduh gimana nih ada satu orang yang mau diperlukan bilang saya tahu kalau tidak berapa orang dan berapa ya Masya Allah lucu banget ini. Kita tadi berusaha salah satu tiga orang kok bisa begitu tahu dari mana iya ya biasa aja ya aneh kalau takbir langsung mulai perjalanan ini belum sampai ke Cikini udah berhenti dulu orang belum sampai ke Cikini perjalanan biasanya perjalanan tuh panjang dan jalan berapa ke Cikini ini baru di tengah jalan baru sampai di Cikini tadi pintu keluar dikira dia pun nggak tahu dia juga begitu pikirannya panjang nah ini kecurangan dalam sholat disebut kecurangan dengan kalau dia datang kaki nah puasanya kita juga utangnya banyak kita puasa atas kesedihan dari Allah kita puasa